Berikut adalah hasil drawing Indonesia Open 2024. Turnamen dengan level Super 1000 ini akan berlangsung mulai tanggal 4 sampai 9 Juni di Istora Senayan, Jakarta. Tunggal Putra. Di pool atas Tunggal Putra, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Chico Aura Dwiwardoyo dan Anthony Sinisuka Ginting. Chico Aura Dwiwardoyo akan melawan pemain India, Kidambi Srikant. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Chico. Dan Anthony Sinisuka Ginting akan melawan pemain Jepang, Kenta Nishimoto. Head-to-head kedua pemain adalah 8-3 untuk keunggulan Ginting. Di pool bawah Tunggal Putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Jonathan Christie, yang akan melawan pemain Denmark, Magnus Johannesson. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Jika Jonathan Christie berhasil mengalahkan Magnus Johannesson, di babak selanjutnya, Jonathan Christie akan melawan pemenang antara Chou Tien Chen atau Lin Chun Yi. Tunggal Putri. Di pool atas Tunggal Putri, terdapat tiga wakil asal Indonesia. Mereka adalah Gregoria Mariska Tunjung, Esther Nurumi Triwardoyo, dan Putri Kusumawardani. Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemain Kanada, Michelle Lee. Head-to-head kedua pemain adalah 2-1 untuk keunggulan Gregoria. Sementara itu, Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan pemain Jepang, Nozomi Okuhara. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Dan Putri Kusumawardani akan melawan pemain China, Wang Ziyi. Head-to-head kedua pemain adalah 2-0 untuk keunggulan Wang Ziyi. Di pool bawah Tunggal Putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah, antara lain Han Yue, Carolina Marin, Akane Yamaguchi, dan Chen Yufei. Ganda Putra. Di pool atas ganda putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, yang akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Li Yang, Wang Jilin. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Di pool bawah ganda putra, terdapat empat wakil asal Indonesia. Mereka adalah Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan ganda putra China, Liu Yuchen, Ou Xuanyi. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-2 untuk keunggulan Liu Yuchen, Ou Xuanyi. Leo Roli Karnando, Daniel Martin, akan melawan sesama ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Head-to-head kedua ganda putra adalah 4-1 untuk keunggulan Leo Daniel. Dan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, akan melawan ganda putra Thailand, Supak Jongkoh, Kitinupong Kedren. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-0 untuk keunggulan Ahsan Hendra. Ganda Putri. Di pool atas ganda putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, yang akan melawan ganda putri Thailand, Jongkol Pan Kititharakul, Rawinda Prajongjai. Head-to-head kedua ganda putri adalah 3-1 untuk keunggulan Apri Fadia. Di pool bawah ganda putri, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Jessita Putri Miantoro, Febi Setianingrum, dan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi. Jessita Putri Miantoro, Febi Setianingrum, akan melawan wakil Denmark, Maiken Fruergat, Sara Tigesen. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-1. Sementara itu, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan ganda putri China, Liu Shengsu, Tan Ning. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-1 untuk keunggulan Liu Shengsu, Tan Ning. Ganda campuran. Di pool atas ganda campuran,
terdapat 3 wakil asal Indonesia. Mereka adalah Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, dan Adnan Maulana, Nita Violina Marwah. Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, akan melawan ganda campuran China, Zheng Siwei, Huang Yaqiong. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 4-0 untuk keunggulan Zheng Siwei, Huang Yaqiong. Sementara itu, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan ganda campuran Chinese Taipei, Ye Hongwei, Li Chiasin. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 2-0 untuk keunggulan Dejan Gloria. Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, akan melawan ganda campuran Jerman, Yan Cholin Voelker, Isabel Lohau. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Di pool bawah ganda campuran, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, yang akan melawan ganda campuran Chinese Taipei, Yang Po Hsuan, Hu Lingfang. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Jika Rinov Pita berhasil mengalahkan ganda campuran Chinese tersebut, di babak selanjutnya, Rinov Pita akan melawan pemenang antara Tom Gikuel, Delpin Delrue, atau Jiang Zhenbang, Wei Yaxin.